Valentino Rossi. Iya. Oke, oke, mengko oke, oke, mengko oke. Wat, oke. Teli. Yo. Ini antrian ibu-ibu yang mau masuk ke Raudhah, karena dari subuh, setelah subuh sampai jam 8 itu dibuka, Raudhah dibuka untuk jamaah perempuan. Nih semuanya lagi nunggu. Ini jamaah dari Sanabil, ada Ning Zul, ada Ning Rizky di sini yang udah pada siap-siap untuk masuk ke Raudhah. Siap-siap nih, tuh di siap-siap di sini. Burung udah buka ya, Gus? Hah? Yuk, orang teratur. Ini kita keliling di pasar Bakke. Tapi Bakke orang pada buka ya, Gus? Belum buka. Jagungnya digus. Lah di makamu lah di pangani. Hei, hei, hei. Ini di Madinah. Sekarang banyak sekali taman-taman hijau seperti ini. Ya, jadi di beberapa sudut, di beberapa tempat itu banyak sekali terdapat tanaman hijau. Ini diharapkan ke depan itu bakalan hijau, ini rumputnya ada hijau, pohon-pohonnya juga pohon-pohonan hijau. Kita mau ke Masjid Bilal bin Rabah. Selamat pulang. Cing. Selamat pulang. Cing. Cing. Eh. Sepiro, ya sepeko. Hello, where are you from? No, me from Pakistan. From Pakistan. Okay. Your name? Sami. Sami. Sami from? Sami from? Pakistan. Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan. Okay. Inshallah. Pakistan. Inshallah. Oh, beli dan numpuk wong lima, bro. Bukan orang bagus, oke, ne. Wong enam, bagus. Eh? Wong enam. Oh, iya, wong enam. Wong enam. Iya. Pitu karo supire. Makan naring Masjid Bilal bin Rabah. Ngomong Mbah Tarub. Ratu Tarub. Mbah Tarub. Ora bisa langsung. Iya. Nyemat aja, Gus. Nyemat aja, Gus. Ada ya? Nah, oh, halah, ya. Terjakil. Oh, muter. Nanti diputer lagi teran men yo. Benato. Jakarta. Lagi hotel ada yang ngarep, Bok? Eh? Hotel ada yang ngarep, gue? Di tutu, oh. Arang. Itu. Bukan, bro. Ini jalan apa namanya? Pesio. Kupa, gue. Di Kupa, aduh.
jalan apa arah nih? Arah ke Kuba. Silo bro, ini bro bro. Nah, alhamdulillah. Salat. Indonesia. Yes. Masya Allah. Ini mobilnya mobil res, saya butuh mobil res. Ini kau udah bayar res? Iya. Pantar men kayak ngorot deh, budil kola. Nekon, ada yang gak mobil. Barber mobil yang sekusukan aja bro. Iya, orang ditinggal lah. Nah. Jos, oke lah. Oke, ada yang gue kan hati-hati. Mana tiba, gue kan kayak menaiki ya gue. Kan, Valentino Rossi. Iya. Oke, gimana gue kayak gue. Gimana gue kayak gue. Buat, kayak gue. Ketelik. Iya. Langsung mabok. Oke, this is Masjid Bilal. Oke. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran, syukran. Di Demak. Oke. Terus siarah ke makam Rasulullah balik kemalahan pada momong momong tua ge dolanan dara. ayo adik bye ini berada di depan Masjid Bilal bin Rabah. Kita nemenin Guse ya, lagi pengen jalan-jalan katanya. Naik taksi, itu sebenarnya taksi bukan yang resmi ya. Jadi dia cuma supir-supir biasa aja bawa mobil. Tadi orang Pakistan dia bayar, wow, bayar 30 real. Oh, dia dikasih 30 real. Dan padahal cuma nyebrang doang tuh dari ujung sana ke sini. Cuman karena ini mbah-mbah ada yang sakit dan udah gak kuat jalan, akhirnya kita naik taksi bayar muter doang 30 real. Kita sekarang lokasinya ada di Masjid Bilal bin Rabah. Ini mumpung jam 7, mari kita sholat duha dulu biar hatinya tenang. Biar rezekinya ada. Bayang duha apa Gus? Ini lagi ada bro apa ya? Gak kedengeran. Sholat sunnah di Masjid Bilal bin Rabah, kira-kira boleh nggak ya masuk ke dalam? Yuk. Orang lima borak. Orang lima borak lah. Apa? Oke, tuku mas reokan. Tuku mas direok. Oke, gue suruh bisa melebu ya. Tapi ibu-ibu senang mana ini kok? Harus bisa melebu. Mi, kau tukang anak lagi apa Mi? Oke. Ternyata masuk ke masjid ini Bilal bin Rabah nggak bisa masuk ke sini, ditutup. Jadi kalau bukan jamnya untuk ibadah atau untuk sholat, dia ditutup. Dia dibuka hanya waktu-waktu
ibadah saja, subuh, asar, duhur, maghrib, isya. Wow. Ah, ini ngarep nggak kayak bok? Ini nggak kayak? Gini-gini jajaran kulineran kape. Ini kita lagi mau sarapan sama Gus Imad di Pakistan apa? Restoran. Restoran. Sama Pak Sarif, sama Pak Darmawan. Kira nih Pak siapa? Taratub. Pak. Taruf. Taruf. Taruf ya. Kayak sama Mas Samsul. Tapi sebenarnya ya, ini sarapan nggak tahu menunya apa asal aja di Gus itu. Gus sebenarnya ngerti orang sih. Cuman engko jebule sing biryani anane kok bar duhur. Oh iya kowe. Iki sing anane camilan. Iya, camilan to. Sarapan, Bu. Bukan camilan. Camilan. Lho, roti ya rondo. Sarapan jadi camilan. Bubur, karo bubur kan. Ya ini mangan ora anaya ya ora ana segane ya, Kang ya. Roti karo ndok. Roti karo ndok. Kayak mboten mumet ya. Mana tuh? Kak sehat. Alhamdulillah, sing sehat ya Warto. Negerana mau bahasa Inggris sama. Ya benar. Nah. Apalah. Kipiran, Gus. Rolas Real. Oh, apa, Bos? Ya mikir bayar ora? Bung. Yo, Mbah. Pam, Mbah. Oke, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa Gus? Arannya kebab. Kebab merah ini kayak Arab. Wah. Oh, oh. Bisa aja. Foto. Iyo. Foto. Jalan-jalan sudah. Sarapan juga sudah. Ini sarapan apa ya? Miki. Tamis. Ya, belah lumayan. Teh pahit. Teroteh pahit. Espresso. Teroteh pahit, teh susu. Ini teh susu. Nah, ini makasih. Eh, siapa itu yang ngintip-ngintip itu? Ye. Yeah. Karo lawe anu, lawe apa ya? Lawe dengkil. Lawe apa? Lawe anu di. Dadar endog. Endog omelet. Dadar endog. Endog digoreng dok. Karo sing wedhus. Ya, mantep lah. Sikil wedhus regane anu omlet regane pira iki? 5 real. Di. Tapi ndok yeah. Ndoke dudu ndok ayam kan ndok onta kuwi. 5 real. Mang 5 real ndoke. Oh, 5 real. 5 real ya. 5 real. Iya sing 5 real. 5 real kuwi berarti 20.000, 20.000 ya? Iya, ya orang Mas. Ya 20.000 lah. Ya kira-kira aja. Alah. 20.000. Karena gawe dok 20.000 ya wong kaya madan minggrang-minggring. Nih sudah selesai makan dan kita lanjutkan lagi perjalanan untuk pulang ke hotel, tapi kita lagi pada bingung hotelnya yang mana. Nggih, mono nang katuwun. Nggih. Silung.